Halo teman sobat, sama aku Hansen Kres di video gak tahu. Jadi aku hanya ingin mempromosikan buatku yang PIPS itu SSB dan harganya di sini murah-murah banget. Jadi ya kalian bisa lihat ini so karena harganya murah. Ini so lagi kalian yang membutuhkan barang-barang untuk mes dan yang lain-lain seperti request. Ya pokoknya yang berbau SSB kalian ke PIPS sekarang. Kalau kalian lupa kalian bisa ke GoStep karena harga SSB-nya murah sekali. Jadi ya tunggu apa lagi, kalian bisa ke PIPS sekarang. And sama menonton ke videonya sekarang. Halo teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, oke? Selamat datang di channel Hansel PS. Jadi video kali ini aku akan melakukan tutorial surgery dengan lebih mudah dan irit. Harusnya irit sih, karena aku lumayan bisa surgery. Jadi kali ini juga aku mencoba facecam. Dan ya, kalian lebih suka aku facecam atau enggak, aku juga gak tahu. Atau muka buriku terlalu mengganggu kalian. Kalau kalian mau lihat lebih besar ini, ya, gila guys, aku burik banget gak sih. Jadi ya, kenapa bahas wajahku yang burik ini? Jadi kita kecilin aja. Oke, di sini aku kan surgery, tapi menggunakan surgi, teman. Karena cari manusia di Grotopia itu susah sekali dan banyak melody yang itu, ya mungkin kalian nggak akan menyukai. Dan di sini aku belum beli surpack, maksudnya kayak ya untuk menambah ini semua. Jadi yuk sebelum itu kita beli, dan minimal kalian usahakan setiap turnya itu ada 20 ya guys ya, kalau bisa lebih. Dan ya di sini stateku satu, jadi kita beli sekitar 2 packan aja ya, cukup ya untuk beberapa kali surgery maybe. Oke, di sini harganya 12.000 ya. Oke, untuk restock SSB gak jadi lagi. Bentar kita bentar aku. Oh, bisa. Oke, ini kita beli 2 pack. Kalau aku saranin kalian beli 2 pack untuk melakukan surgery panjang kayak roto dokter title dan oke teman-teman, jadi sini aku akan ngoreksi sedikit ya teman-teman. Ini aku salah ngomong kelihatannya. Untuk beli 2 pack surgery minimal 2 itu untuk 2 kali sampai 1 sampai 3 kali surgery. Jadi kalian kalau misalnya beli 2 pack itu kurang lebih mendapatkan 1 sampai 3 kali surgery teman-teman ya. Jadi mohon maaf aku salah kata ya. Selamat nonton lagi, enjoy. Title dan yang lain guys. Jadi ya sebelum itu kalian bisa pencet tombol subscribe-nya di bawah biar nanti di 500 subscriber kita akan melakukan giveaway. Dan di 500 subscriber waktu 2 Februari aku akan giveaway sekitar 5 DL lebih sama temanku. Jadi ya kalian pencet tombol subscribe-nya ya, karena akan ada cara. Jadi yuk kita langsung ini, kita langsung kasih ini. Aku juga rock to dokter title. Jadi kalau kalian usahakan punya ini T itu bisa ngurangin fail. Jadi di sini aku punya apa ya? Wah, ini buku ini mengurangi 15 menit guys. Jadi 1 jam jadi 45 menitan berarti. Ya, 15 menitan biar. Jadi yuk kita minum di sini. Di sini akan data, oke, kita udah bisa surgery. Di sini pertama kan nggak tahu ini penyakitnya apa. Kalau aduh, sorry mouse-nya rusak. Jadi kalian bisa tuh. Enggak ada bercanda. Kan di sini kalian gak dikasih tahu ini apa penyakit apa. Jadi aku biasanya ke lab kit. Terus kita ijoin dulu di sini. Setelah ijo kan berarti di sini gak ada flu ya guys ya. Di sini gak ada flu. Kalian ke ultrasound. Smart warlock. Jadi kalau kalian misalnya ya itu kalian bisa ke ini dulu biar ini rada bersih. Jadi ke sponge. Terus kalian tidurkan. Potong jantungnya, stop. Ini tetap potong sampai cari ke itu apa sih aku lupa. Ah ini fix it. Jadi setelah fix it kalian ke stitch 2 kali. Ini berarti 2 kali. Ini masih hijau, semua hijau. Kalian yang operation set itu kalian nggak terlalu penting sih. Kalau aku biasanya aku kalau merah nggak apa-apa, tetap bisa dan steady tetap bisa. Jadi ini nggak terlalu berguna untuk antiseptik. Kalian bisa autoclave. Jadi ya selesai, dapat sprint. Oh ya, berarti aku juga lagi jalanin rules. Nanti kita akan bahas rules setelah latihan surgery. Yuk kita yang ketiga, yang kedua, stitch dan defibrillator itu 9. Ha, kita beli 1 pack lagi. Tadi baru beli 1. Tadi beli berapa? 2 pack ya. Sorry aku pikun anjir. Amin. Oke, kita surgery lagi, gila. Kita hari banyak jam. Ini kemungkinan full guys, karena climbing rapidly temperaturnya 104,6. Jadi kita ini oke, bener full. Jadi kita tinggal spam ke ini antibiotik. Jadi kalian gak usah apa-apa. Oke, kita profit 5 stitch.
tanpa apa-apa. Oke, yang ketiga kita coba. Ini semua ijo, strong. Ini slowly gak apa-apa, gak terlalu mendingin. Kalau kalian itu terlalu itu rendah, kalian bisa ke sponsor. Jangan state karena kalian bakal rugi banyak. Dan kita tinggal tidur. Glove arm. Ini. Karena tadi losing bloodnya slowly, aku belum ngasih spons satu stitch. Aku biasanya ke stitch biar lebih cepat. Oke, kita selesai. Gitu doang. Dan di sini kita lihat dulu. Ini 1 menitan ya, kalau nggak salah. Oke, di sini udah nggak ada. Kita lanjut pencet lagi. Setelah itu yang ini ketiga. Aman. Tools kita masih banyak. Ya, banyak-banyak banget. Ini kita cek lagi. Slow lagi, guys. Gini itu terlalu easy, guys. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa lanjutin kayak gini doang. Pokoknya, pertama kalau bisa. Kalau bisa ya, guys, ya. Mumpung lagi event gini. Lumayan good open. Terus kita dapat easy surgery, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau surgery itu gak usah mikirin apa-apa, cuma mikirin pertama itu kayak ini, kita lanjut dulu biar gampang. Kalau ini hijau berarti kalian gak usah, ini nose job. Dan ini hijau kalian gak usah ke lab kitnya kalian simpen. Kalian ke ini nose job, berarti kita langsung tidurin. Kita potong stitch, terus ini gak ada losing block dan gak usah pakai clamp. Kalian bisa cerak selesai, guys. Lebih profit lagi, dapat scalpel 5. Dan kita sekali lagi kali ya, biar afdol aja afdol. Kita ini oke. Aku bakal skip sampai aku dapat yang warna hijaunya, yang temporal tool-nya itu rada bukan hijau sih. Jadi oke. Udah ini semua. Kita mau pergi dulu. Selesai. Oke. Ini setelah yang tadi aku dapat yang 146 dan patient fever climbing. Jadi ini kemungkinan bukan flu, guys. Jadi yuk kita pencet ke lab kit. Kan bener gak flu karena yang bukan merah tadi ya. Dan kita tinggal ke antibiotik sampai hijau kalau aku. Dan kalau misalnya kalian kurang percaya dan takutnya gampang mati atau gagal, kalian bisa hijauin ini dulu. Hijauin ini dulu. Nah, ini yang tadi itu darah untuk pulse biar strong. And ya kita cari penyakitnya pakai ultrasound. Liver. Kalian tidurin lagi, kalian potong lagi sampai kalian menemukan fix it. Oke. Setelah kalian menemukan fix it dan gak ada masalah di sini seperti jantung atau semacamnya kayak losing blood, kalian langsung jangan anestetik. Kemungkinan gagal lebih tinggi dan kalian tinggal state. Coming to berarti belum selesai. Maksudnya belum bangun. Jadi kalian bisa ke state lagi. Oke, gak apa-apa, gak usah ditidurin lagi, kita tinggal fix it. Selesai. Easy bukan tutorial dari saya? Dalam waktu beberapa menit kalian bisa surgery. Jadi di sini aku akan jelasin juga gimana cara mendapatkan profit dan bisa root to mercy dan dokter lebih irit, guys. Jadi di sini kita ada yang namanya rules. Bagi kalian yang mau profit, kalian naikin ke rules ke level 6, guys. Jadi kalau bisa kalian ke level 6. Dan di sini aku profitnya apa? Aku mendapatkan ini EPC Electric Power Cup. Jadi di sini harganya sekitar 5 WL kalau 6 WL ya. Aku kurang tahu, nanti kita cek di fandom. Dan setelah ini gak ada yang terlalu penting ya. Kayak paling cuma level 10 kita cuma flag. Jadi kalau kalian mau profit dari surgery dan kemungkinan besar untuk mendapatkan EPC-nya lebih tinggi, stop di level 6, guys. Karena dari temanku bilang kalau kalian level 7 lebih dan ya pokoknya level 6 lebih kayak level 7 level 8 kalian kemungkinan bisa dapat ini stair. Ini sekitar 2 elan kalau salah, enggak tahu. Kalau kalian bisa kasih tahu, bisa komen di bawah caranya gimana. Ya mouse ku error, guys. Jadi mohon maaf kalau ada cedung. Bercanda ya, jadi ya pokoknya gitu. Dan ya cara profit dari surgery cuma maksin level 6, guys. Ya kalau sudah level 6 kalian sudah bisa road to mercy ataupun dokter, karena sekarang lagi harga lagi naik ya untuk surgery ini shop. Dan kita ini biasanya aku recycle, guys. Kita recycle daripada dijual ya, karena harganya 251 ya. Kita recycle dan dapet 1500 ya, lumayan, not bad. 1 WL lebih dikit dan kita dapat
aku dapat ini, cuk. Gila, kalian kalau tahu ini cara dapatnya gimana, bisa komen ya. Dan di sini harganya tren itu drop dan ya kalian ya ini usahakan beli pack sih kalau bisa ya untuk surga lebih banyak. Oke, sekarang kita langsung cek ke harga item-item. Oke, let's go. Oke, teman, jadi kita udah ada di crew stock. Jadi kalau kalian mau lihat harganya itu kalian bisa di crew stock karena itu kemungkinan terpercaya. Karena kalau sekarang kita cek di Goldopia itu kemungkinan harganya nggak tahu karena untuk gaya, untuk ya karena EPC itu untuk gaya itu bisa drop atau nggak tahu, aku nggak tahu harganya sekarang karena ya itu Goldopia lagi error, jadi semoga cepat sembuh ya. Dan ya langsung kita turunkan foto buri kita ke bawah. Btw kalau kalian suka fiskin like guys. Oke, segini. Oke, di sini anniversary kalian tinggal pencet ini electric. Di sini ada ini 10/75, berarti kalau ini kan kurang lebih sebelum harga berapa di sini 10/75 berarti 7,5 itu sebelum gaya hancur ya, maksudnya gaya kelok guys. Karena kalau ke word gaya sekarang kita cek ya, baik gaya ntar untuk di crew stocknya. Oke, di sini kita udah di crew stock ya, dan kita langsung ke baik gaya guys. Karena tadi di crew stock 7,5 satunya, dan kita lihat di baik gaya berapa jualnya. Nah ini yang tadi dapat tadi Burgery. Sebentar kita cari gaya. Wih, gaya ini EPC 8 WL ya, berarti kurang lebih sekarang 6 WL guys ya. Ya anggap aja 6 WL. Oke, 6 WL. Dan kita juga akan mendapatkan BUS dan BUS, dan yuk kita akan langsung cek ke grow stock BUS itu berapa guys. Di sini kita udah ke grow stocknya lagi, jadi kita langsung cek BUS. Bentar, BUS yo aja langsung kita terus. Biasa ya ini sekarang kurang lebih 1 WL-an guys. Jadi ya karena ya di sini kalian bisa lihat ratingnya, item-item surgery juga mungkin drop ya, nggak tahu di Goldopianya berapa. Jadi kita langsung cek di Goldopianya aja lagi guys. Oke okay? Oke, jadi di sini kita udah lihat BUS itu sekitar 1-20 WL. Jadi kemungkinan besar orang beli BUS itu sekitar 50/30 maybe, sekitar segitu. Karena aku juga kurang tahu karena di sini memerlukan 50 dan ini untuk kita cek UT berapa BUS. Berarti di sini yang diperlukan BUS itu untuk UT dan EPC itu untuk gaya guys, karena gaya lagi ya lagi lock itu berarti harganya untuk gaya itu kan sekitar berapa tadi, orang-orang jual 6DL an guys, 6DL 80L untuk di sini 680, dan itu dibuat dari EPC yang harganya sekitar, berarti kalau EPC nya kita jual 6WL each itu untuk gaya, berarti kita tinggal di 300 WL an ya, kalian memerlukan ini. Yups, maybe. Jadi ya that's all maybe. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya dan di bawah yang ada di bawah, dan nyalakan loncengnya dan pencet tombolnya ke atas agar aku semakin semangat buat konten ini. Dan mungkin aku untuk upload di minggu ini ya, ini baca aku upload untuk ini tanggal 12 maybe. Aku kontennya itu seminggu sekarang satu video itu 2 hari sekali. Jadi 2 hari itu 1 video. Karena udah mulai sekolah guys. Jadi ya aku capek guys, dan aku pernah kesiangan 2 kali karena subuh-subuh ngedit. Jadi ya kalian tolong apresiasi aku dengan cara tombol like sama subscribe-nya biar aku semakin semangat. Dan pengumuman yang bagus itu adalah di 2 Februari jika channel ini udah menyentuh 500 subscriber. Kemungkinan, ini kemungkinan, aku jadi gak janji, itu giveaway 10 DL guys. Tapi untuk janji untuk 500 subscriber di 2 Februari itu 5 DL. Alasannya kenapa, kalian bisa tunggu di akhir bulan Januari ya. Oke, dan nanti aku akan cari pemenangnya itu dari YouTube. Jadi kalian harus pencet tombol subscribe-nya. Jadi aku bakal cek.